Bongkar mesin, guys. Sini saya mau ngambil stang sehernya. Nah, ini bisa digunakan untuk membuat ketapel lagi, guys. Oke. Saya ambil ininya saja. Dengan skrunya. Oke, saya akan membuat ketapel lagi dari stang seher. Oke guys, kita lanjut pembuatannya. Ada bagian klep yang saya ambil di sini. Dua biji klep saya ambil untuk dipasang nanti disambung di bagian skru atau baut ini. Pertama, saya akan mengencangkan baut terlebih dahulu supaya tidak longgar. Setelah terpotong seperti ini, kita akan motong bagian klep yang kita butuhkan, lalu kita welding di bagian sini. Kita welding seperti ini, kita potong bagian yang tidak diperlukan. Simpel saja, sudah jadi seperti ini. Tinggal kita mengasih tutup karetnya ya, di sini dan ini untuk mengikat talinya supaya tidak terlepas. Oke, bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana ya, kita terus. Kita akan coba setelah ini. Teman-teman, di sini banyak kabel atau wire. Saya akan mengambil sedikit saja kabel untuk membalut ketapel nanti. Oke, cuma beberapa kabel saja ya. Saya akan gunakan untuk membalut atau melilit ketapel bagian sini agar supaya
nyaman dipegang. Setelah kabel kita ambil tadi, kita akan melilit di bagian tangan supaya nanti tenang. Oke geng, tinggal kita memasang karet tube-nya. Kita pasang seperti ini, nanti kita ikat sini ya guys. Sudah jadi. Oke, kita tes dulu. Lanjut.